tak ada resipi lagi. Nah, apa tengoklah. Eh, ni baguslah. Awak sign surat ni. Apa yang bagus? Tengok. Ibu-ibu dan bapa-bapa semua, saya baru dapat berita baik. Kementerian Kesihatan meminta kebenaran untuk memberi imunisasi HPV kepada anak perempuan saya. Bagi yang belum tahu, HPV ni penyebab utama kanser serviks. Ia juga menyebabkan kanser dan penyakit lain daripada jangkitannya. Dah tentu saya tak nak anak saya dapat penyakit ni. Jadi, saya akan pastikan dia mendapat vaksin itu. Saya pun juga akan buat begitu untuk anak perempuan saya. Kementerian Kesihatan telah menawarkan imunisasi HPV kepada remaja perempuan warga negara Malaysia yang berumur 13 tahun di sekolah-sekolah menengah. Mereka akan mendapat dua dos vaksin diberi selang 6 bulan. Yang paling best sekali, ia percuma. Saya bangga sangat kerana kita ada program imunisasi HPV seperti yang ada dalam negara-negara yang maju. Berdasarkan kajian dan bukti-bukti saintifik dari seluruh dunia, Kementerian Kesihatan Malaysia amat yakin dengan manfaat dan keselamatan vaksin HPV. Jom, kita sama-sama membenarkan anak-anak perempuan kita diberi imunisasi HPV untuk mencegah penyakit kanser serviks serta pelbagai kanser dan penyakit lain yang berpunca daripada jangkitan HPV di masa hadapan.